Udih. Ceweknya cakep banget ini. Putih benar. Astagfirullahaladzim. Lu mau kemana, Ing? Cing, ini udah masuk waktu sholat. Lu gak sholat? Iya, gua juga mau sholat. Tapi, mohon maaf nih, Bapak. Mohon maaf. Gua sih ragu, Cing. Kalau orang kaya lu nih, kayak Bang Marco, kayak si Jabri, sholat tak bakal diterima. Atau kok bisa begitu? Karena kalian tuh masih suka berbuat maksiat, Cing. Jadi gak bakal diterima. Sombong lu! Baru tobat tadi malam juga. Astagfirullah, Nacing. Astagfirullah. Nggak boleh menghina atau mencela orang yang udah tobat kayak gue, Cing. Dosa. Udah ya, gue mau ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gayanya si Paing. Sombong bener. Baru juga tobat tadi malam. Omongannya udah begitu. Ngomongnya mah udah bijak. Tapi isinya mah, nongseng. Nong totseng. Gaya lu. Widih, Pak In. Baju kokohan, mau sholat kali? Ri, orang hidup itu harus sholat. Harus beribadah sama Allah, hidup itu cuma sekali. Li ngapain begitu? Kan gue mau ibadah, Pri, jadi gue harus ambil udu. Salah udu lu. Lu mau mandi tuh. Mau sholat udu salah. Berisik lu, Pri. Astagfirullahaladzim. Udah sana lo, Pri, sana lo, Pri lah. Gue orang mau ibadah aja. Anak apalah, dikit-dikit sholat. Potong. Nih, udah tobat. Baru semalam. Widih, keren bener, Ring. Udah kayak santri kobong, abis belajar kitab kuning kali. Bang, penampilan orang beriman itu ya kayak gue ini. Laga lu mentah benar, sombong lu. Yaudah lah, salin lu. Kita main yuk, di pos yuk. Bang, gue mau ibadah, gue lagi gak mau main sama setan. Main sama setan? Mana setannya? Mana setannya, mana? Lu bang, setannya. Lah, kurang aja belum ngatain gue setan lo. Lo tuh setan. Pegang sarung doang lo. Udah jadi pocong. Pri. Si Paing sombong banget ya. Masa gue mau sholat, katanya sholat gue gak diterima. Katanya gue nonton bokep mulu. Emang iya, Cing. Tuh bocah jadi begitu, jadi sombong. Tadi ketemu gue, katanya mau sholat. Pas sholat, tapi wudunya salah, Cing. Lucu dah, Cing. Gimana masuk kalau kayak gitu? Gak saya bener si Paing. Setan tuh anak tuh. Dia yang setan. Kenapa bang? Ini. Tadi ketemu gue di jalan. Gue ajak main. Maksudnya gue ajak gabung kemari. Gue malah katain setan sama dia. Gue lu malah ketau. Setan lu. Gak bang. Widih, cakep kan, Pri? Mantep itu mah, Cing. Buset. Mantep, Cing. Iya kan? Buset, mantep bener. Iya kan? Wah, si Paing. Astagfirullah. Jabri, Cing, dengerin gua nih. Kita dikasih mata sama Allah itu buat ngeliat hal-hal yang bagus, hal yang positif. Bukan malah berbuat maksiat kayak gitu. Lu juga nonton kan tadi? Kagak. Gua ngeliat sendiri. Dia nonton, Cing. Ambil nalan udah begini. Ngaku lu. Astagfirullah, udah. Gua mau pergi. Pri, dia beneran kan nonton? Nonton, bener. Woi, Bang! Bang Marco, jangan teriak-teriak, gak boleh. Persetan. Gue mau nanya sama lu. Lu tadi ngatain gue setan, maksud lu apa? Hah?
lu baru sholat sehari doang, udah belagu banget lu. Eh, soalim lu. Emang apa lu maksudnya? Nanti gue setan. Bang Marco, kalau orang marah-marah itu sifatnya setan. Nah, Bang Marco suka marah-marah nih, berarti Bang Marco kayak apa? Kayak setan. Iya ya. Yaudah. Iya ya benar kata si Paing. Marah-marah itu sifat setan. Berarti lu kayak setan, Bang. Bang, berarti lu enggak boleh marah-marah lagi sama kita. Gitu ya. Lagian tinggi juga ilmu filsafatnya si Paing itu. Iya ya, pria. Udah kayak Supi dia. Suka film. Eh, kalau ngomong-ngomong kita kembali aja yuk. Ya. Ngurung ya. Belagu bener si Paing. Baru bisa sholat doang udah pintar ceramah. Bang, tapi ini Bang, kita kualat kagak sih ngomongin yang lagi rajin ibadah? Kagak lah, Pri. Eh, Pri, emangnya dia doang bisa ibadah? Kita juga bisa. Kalau kita mau ya nggak, Cing? Bener, Bang. Lagian juga ibadah kan bukan cuma sholat doang. Itu, Pan. Sedekah ke pengemis itu juga termasuk ibadah. Bener, lo. Bener gak? Ya udah, kita kumpulin aja duitnya buat ini nih. Ayo. Nah, tuh pengemisnya datang tuh. Maaf, Pak. Tuh. Makasih, ya. Iya. Lo pada ngasih berapa ke pengemis? Bang, ini 2.000, ini 1.000, ini 2.000 nih kayaknya nih. Astagfirullah, pantesan hidup kalian pada susah. Sedekah itu harus yang banyak. Nih, kayak gua nih. Tuh. Udah, 10.000. Begini dong lo, pada miskin semua lo. Ah, kasih pengemis 2.000. Malu dong lo. Tuh. Sedekah itu kayak gua harus banyak biar rezeki kalian juga banyak, enggak susah. Gua sedikit tapi ikhlas. Sombong lu, Ing. Mau. Yah, gimana mau pada sukses, sedekahnya aja pelit. Makin sengaja. Iya. Nah, 10.000 deh. Aduh. 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 Paing, kenapa lu? Alhamdulillah, Pri, gua jatuh dari pohon. Si Paing, udah jatuh aja masih nyebut alhamdulillah, Bang. Belagu sih lu. Udah kita tolongin yuk. Enggak usah. Enggak usah tolongin gua. Gua cuma minta pertolongan sama Allah. Belagu bener. Makin aku aja lu. Udah jatuh juga. Biarin, Bang, udah biarin, Bang. Udah kita liatin aja, biarin. Pak. Bang, tinggal aja, Bang. Bang, si Paing salah pemikiran itu dia. Iya, Pri. Dia udah terlalu angkuh, Bang. Makanya. Dan jenuh. Iya. Eh, kan si Paing kalau misalnya ditolong kan itu melalui perantara kita. Itu pertolongan Allah melalui perantara kita. Betul. Betul, betul banget. Udah. Ini biarin aja, biarin. Udah biarin. Emang. Biar dia rasa, coba. Dia mas santri, santri kobong gagal ini begini. Tuh. Tuh, gelap tuh koblok sama lu. Iya.